Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Marilah kita menjadikan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang telah mengizinkan kita dan memampukan kita untuk melangkahkan kaki menjalani ibadah zuhur di siang hari yang berbahagia ini. Karunia yang paling besar, nikmat yang paling indah adalah pada saat kita berjumpa dan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Melalui sholat kita. Karena sholat itu adalah sarana bagi kita untuk langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung kita menyampaikan semua hajat kita dan langsung kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita beribadah kepadanya. Pertama, sebelum saya mulai pengajian pada siang hari ini, saya ingin bertanya kepada saudara semuanya. Siapa di antara saudara yang bisa baca Quran? Bisa dalam artian ya bisalah, walaupun nggak bagus-bagus amat. Coba angkat tangannya. Yang bisa baca Quran, bisa baca Quran ya. Yang sudah bisa baca Quran dengan tajwidnya, benar? Pernah setoran sama guru dinilai tajwidnya, tahsin? Sudah ada? Alhamdulillah. Sudah ada yang bisa baca Quran kemudian pernah baca terjemahannya, maknanya dari awal sampai akhir? Ada? Halo? Assalamualaikum. Ini beneran ini, serius ya? Hah? Belum ada ya? Yang sudah bisa baca Quran dengan baik, sudah baca terjemahannya dan sudah punya hafalan? Ada? Aduh, makin sedikit ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa pekan yang lalu saya membuat atau menyampaikan kajian tentang pentingnya kebahagiaan dalam hidup. Ya, ini ada serial tentang bagaimana penyucian jiwa untuk hidup yang bahagia. Ya, ada 4 video sebelumnya ini saya sudah upload di YouTube saya. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat, disaksikan ketika waktu luang saudara-saudara. Dan yang terakhir ini, serial yang kelima adalah tentang bagaimana konsep kebahagiaan hidup itu bisa kita tuangkan dalam kehidupan secara kolektif ya. Untuk Indonesia saja dulu ya. Karena kita ingin Indonesia ini bahagia ya. Banyak di antara kita ini yang gak bahagia ya. Apalagi kalau kita bicara secara makro, secara kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara. Kira-kira kalau merebak korupsi itu bahagia nggak negara kita ini? Kalau kemiskinan masih banyak yang nggak punya tanah, ya, yang punya tanah belum sertifikat lagi, kira-kira bahagia nggak rakyatnya? Ya, udah gitu nggak diakui lagi tanahnya kan? Ya, ini nggak tambah nggak bahagia itu. Kira-kira kalau masih banyak pengkhianatan, banyak narkoba, bahkan mohon maaf ya, aparat keamanan itu jadi kurir narkoba sekarang, kira-kira bahagia nggak? Itu cermin bangsa kita bahagia atau tidak ini?
Ya. Kalau masih banyak perzinahan, bahkan diproduksi film porno enggak usah akses ke luar negeri, di Indonesia sudah ada. Kira-kira bahagia enggak jiwa kita ini sebagai bangsa? Kalau misalnya propaganda dan praktek homoseksual masih ada, masih banyak di negeri kita, kira-kira bahagia tidak? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Betapa banyak permasalahan di negeri kita, bangsa kita ini, yang membuktikan bahwa hidup kita ini sebenarnya tidak bahagia. Walaupun Anda secara individual, secara pribadi, kerja dengan gaji yang cukup, rumah yang ya bagus gitu ya, kendaraan yang standar, tapi kehidupan kita ini ternyata nggak bahagia di luar sini. Ya, banyak terjadi apa? Penyimpangan-penyimpangan, ya, pembunuhan, perampasan tanah, hutang ribawi, judi online, Masya Allah. Ngeri, Pak. Minuman keras itu masih bertebaran banyak, ya. Paham seksual concern, pembelahan sosial, dan ujungnya itu adalah loss of adab. Kita kehilangan adab. Ya. Loh, bagaimana Pak Ustadz, Indonesia ini kan negara mayoritas muslim, angka yang sholat itu tinggi. Iya, sholat yang tinggi itu secara prosentase itu tidak bisa dibuktikan kesalehan sosialnya, ya, itu baru kesalehan individu. Katakanlah yang sholat diantara umat Islam ini, terutama yang sholat Jumat lah ya, katakan ya. Kan yang paling ramai itu kan sholat Jumat tuh, sama sholat hari raya. Hari raya, katakan 80% umat Islam itu sholat hari raya dan sholat Jumat gitu ya. Nah, nggak tahu yang lain itu nggak, sholat yang lima waktu itu. Ya katakan itulah rame itu. Apakah itu menunjukkan kualitas sesungguhnya keimanan kita kepada Allah? Belum tentu. Lalu baca Quran aja masih banyak yang nggak bisa, Pak. Ya, bagaimana Indonesia ini ingin hidup bahagia? Makanya saya selalu mendakwahkan itu, bagaimana supaya kita bisa membahagiakan negeri ini dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau sekarang orang berbicara lantang, ya, pasang target Indonesia emas, Indonesia emas 2045, apa sih targetnya? Semua targetnya materi. Ya. Pembangunan ini, pembangunan itu, pendidikan ini, pendidikan itu. Ada enggak yang bicara tentang indikator kebahagiaan menurut agama secara spiritual? Enggak ada. Pemimpin kita semua yang berlaga dan akan berlaga dalam ajang pilpres nanti itu semua rata-rata bicara tentang indikator apa? Indonesia yang ekonominya maju, apanya maju semuanya, pendidikannya dan sebagainya. Tapi bicara tentang agama enggak. Tapi kalau bicara tentang apa? Semangat menggunakan agama untuk politik, oh semangat itu ya. Paling hebat itu ya. Tapi kalau bicara tentang substansi agama diimplementasikan dalam program-program pembangunan, tidak ada. Ini lucu negeri ini ya, bangsa kita semangat bicara tentang agama tapi hanya sampai kepada permukaan saja ya. Maka mari kita renungi firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran ayat 164. Apa kata Allah? Laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasula min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita senantiasa ya jadikan Indonesia ini makmur bukan hanya dengan indikator ekonomi ya. Indikator ekonomi itu banyak yang palsu ya, ekonomi bergeliat hanya untuk kalangan menengah ke atas, tetapi menengah ke bawah mereka banyak yang menjerit ya, apalagi di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu seperti saat ini ya. Maka mari kita bicara tentang bagaimana Al-Quran ini harus membawa dampak, memberikan kebahagiaan. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, Allah itu benar-benar telah memberikan karunia, laqad mannallahu 'alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, orang mukmin. Ya, ini karunia yang besar yang harus seharusnya memberikan dampak kebahagiaan.
Ketika bagaimana? Ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka rasulan min anfusim, seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari kalangan di tengah-tengah mereka, berasal dari mereka sendiri. Apa tugas rasul ini? Yang membawa ajaran risalah untuk kebahagiaan umat manusia, yatlu alaihim ayati, dengan tiga metode. Pertama, yaitu rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Yang kedua, menyucikan jiwa mereka. Yang ketiga adalah mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Quran dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, sesungguhnya mereka sebelum itu benar-benar dalam kesesatan yang nyata, ya. Jadi sebelum adanya risalah Islam ini, umat manusia itu berada dalam apa? Dalam kesesatan, dalam kesengsaraan, dalam kerugian, ya. Baru setelah datang hadirnya Islam, hadirnya wahyu Al-Quran buat memberikan petunjuk kepada umat manusia, baru umat manusia ini merasakan kebahagiaan yang hakiki. Pertanyaannya sekarang, sudah sejauh mana kita memfungsikan Al-Quran di dalam kehidupan kita untuk kita bisa hidup bahagia? Pertama, langkah untuk membahagiakan Indonesia ini adalah dengan apa? Dengan metode yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu tilawah, tilawatul ayat, yatlu alaihim ayatihi. Ya, ini tilawah. Tilawah ini literasi ayat, baik itu ayat-ayat sains kauniyah maupun ayat-ayat sosial istimaiyah. Bagaimana membangun peradaban yang mulia, peradaban yang utama. Ya. Kadang-kadang kalau kita bicara sekarang, ini bulan Maulid Nabi ya, Rabiul Awal, itu selalu bicara tentang mukjizat Nabi yang bersifat apa? Mukjizat yang bersifat di luar nalar, ya. Yang apa namanya, supranatural, yang di luar natural, ya. Mukjizat bisa membelah bulan, ya. Kemudian keluar air dari celah-celah jarinya, bisa bicara dengan batu, dengan binatang, ya. Mujizat apa lagi? Ya, bisa makanan itu menjadi banyak berkah untuk orang-orang yang ada di sekeliling beliau, gitu. Padahal mujizat Nabi itu yang paling besar adalah mujizat Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk isinya, bukan simsalabim, ya, menjadikan kita ini otomatis jadi umat Islam ini umat yang apa namanya, hebat, umat yang tidak bisa dikalahkan, otomatis terbentuk seperti itu dengan kita beriman, enggak, ya. Nah, mujizat Al-Quran itu mujizat yang harus terus menerus kita baca dan kita gali, ya, ilmunya dan pelajarannya untuk apa? Untuk kita membangun peradaban manusia ini menjadi peradaban apa? Peradaban yang penuh dengan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, langkah pertama kita sudah lakukan apa belum? Ya, tilawah contoh tadi. Makanya saya tadi awali dengan apa? Pertanyaan itu. Kalau Indonesia ini ingin bahagia, ya, bahagianya dengan Al-Qur'an, itu pertanyaannya, sudah mampukah rakyat Indonesia yang mayoritas muslim ini bebas buta aksara Al-Qur'an? Ya. Ini data dari Dewan Masjid Indonesia mengatakan 73% dari umat Islam itu ternyata tidak atau belum bisa baca Al-Quran. 73%. Jadi dia bisa baca. Untuk buta aksara di Indonesia ini termasuk bagus, ya, sudah terbebas dari buta aksara. Literasi orang penduduk Indonesia ini bisa baca tulis itu termasuk angka yang tinggi. Ya, sejak pembangunan di era Orde Baru, ya, sekolah-sekolah dasar semua masif didirikan, ada pendidikan wajib 6 tahun, lalu 9 tahun, lalu 12 tahun, ya. Ya, rata-rata sekarang literasi orang Indonesia itu sudah tinggi, ya, mungkin lebih dari 90%. Beda misalnya dengan negara-negara Arab. Sampai tahun 70-an, 90-an bahkan di Mesir itu, Mesir itu negara Arab yang paling maju, yang paling pinter, ya, katakan di ukuran dari negara-negara Arab yang lain, itu buta aksaranya itu masih tinggi di kalangan rakyat, ya, masih 60 sekian persen itu masih ada rakyat yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis dibandingkan Indonesia. Tapi
ya, mereka bisa baca Quran gitu. Nah, kalau di Indonesia terbalik, angka buta aksaranya sudah bagus, tetapi buta aksara Al-Quran ini belum bisa bebas. 73% umat Islam tidak bisa atau belum bisa membaca Al-Quran. 73% ini siapa? Ya, ya, rakyat. Rakyat inilah. Wajar kalau wakil rakyatnya, apakah yang di DPRD, di DPR RI, kepala daerahnya, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, nggak bisa baca Quran. Ya. Penyelenggara negara, apakah itu kepala pemerintahan, kepala negara, pembantu-pembantu kepala negara, ya, hakim, jaksa, semua aparatur negara, ASN, BUMN, coba tanya, coba bikin survei lah kecil-kecilan. Aparat keamanan dan pertahanan TNI Polri, ini saya kira 73% itu ya termasuk angka besar, itu termasuk di dalam apa yang disebutkan ini ya. Ya kalau nggak bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, bagaimana kita bisa mengharapkan negara ini atau bangsa ini bisa dikelola, diselenggarakan dengan baik dan benar? Kenapa? Wong manual hidup untuk kebahagiaan yaitu Al-Quran aja nggak bisa dibaca. Gimana? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itu ayat yang populer. Surat Al-Isra ayat 10 ya, apa ayat 9 itu? Ayat 9 ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini senantiasa memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus, yang paling bisa dijamin untuk orang itu menjadi bahagia. Itu makna lillati hiya aqwam. Ada lagi di surat Al-Maidah ya. Di kalimat paling di akhir ayat ayat 15 itu apa? Allah mengatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang berisikan mukjizat yang luar biasa, itulah Al-Qur'an. Di ayat 16 lanjutannya apa? Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulal salam. Ya. Dengan Al-Qur'an itu, kitab yang nyata itu, Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang mengikuti Al-Qur'an itu subulal salam, yaitu jalan-jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan. Ya. Jadi itu pasti itu Quran ini. Tapi gimana berharap negara ya bisa di, apa, mendapatkan jalan-jalan keselamatan dan kebahagiaan ya kalau kita umat Islam di Indonesia ini apalagi penyelenggara negaranya itu tidak kenal Al-Quran. Ya. Yang dia kenal textbook, buku ekonomi. Itu pun ekonomi kapitalis. Ya, itu pun ekonomi yang liberal. Ya, taunya cara membangun itu ya dengan minjam, dengan hutang riba. Ya bagaimana mau negara ini mau jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, saudara. Kalau manual hidup bahagia yang sempurna itu Al-Quran aja nggak bisa diakses. Kalau nggak bisa dibaca, bagaimana bisa dipahami? Kalau nggak bisa dipahami, bagaimana mau kita ini mentaati dan mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran supaya kita bisa hidup bahagia? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Yang kedua, wa yuzakkihim. Kenapa Rasulullah bisa membangun peradaban Islam yang mulia itu kurang dari seperempat abad? Ya, itu berhasil mengalahkan Persia dan Romawi sejak beliau hijrah dari Makkah ke Madinah itu 10 tahun. 15 tahun setelah Rasulullah wafat itu Persia dan Romawi, peradaban besar dunia, negara adidaya besar itu semua bisa ditaklukkan oleh umat Islam. Artinya cuma seperempat abad. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Langkah pertama tadi itu yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Jadi ayat Quran itulah kurikulum ya, kurikulum pendidikan untuk bangsa dan negara yang didirikan oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka menjadi apa? Orang-orang hebat. Ya. Jadi langkah pertama adalah membaca ayat Quran. Nah, yang kedua,
adalah tazkiyah wa yuzakkihim. Nah, ini yang saya istilahkan kenapa? Rekonstruksi spiritual. Ya, setelah mampu kita mengakses Al-Qur'an dengan membacanya, maka tahap selanjutnya adalah dengan tahapan tazkiyah, yaitu penyucian jiwa. Kenapa? Harus jiwa yang disucikan, jiwa yang bersih, jiwa yang tidak kotor, tidak najis, yang bisa mengakses petunjuk Al-Qur'an. Nah, ini pertanyaannya. Karena kalau kita sudah membaca Al-Qur'an, ya, ini udah bisa baca nih, tapi hati manusianya yang membaca Quran itu kotor dan berkarat, maka manusia tidak akan bisa tergerak dan tidak tertarik untuk tunduk dan mau mengamalkan petunjuk hidup bahagia dari Al-Qur'an. Jadi hati ini harus dibersihkan, harus ditazkiyah. Baru bacaan kita itu nanti nyambung dengan iman. Jadi antara, kan ada perintah Allah tuh ya, apa namanya dalam Al-Qur'an itu, alladzina yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang beriman itu, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, ya, yaitu untuk Yahudi, Nasrani itu Taurat dan Injil, untuk umat Islam itu adalah Al-Qur'an. Yatlunahu haqqa tilawatih. Ciri orang beriman yang benar itu adalah mereka membaca ayat-ayat Allah itu dengan sebenar-benar bacaan. Ya. Jadi bacaan yang benar itu yang bagaimana? Bukan hanya yang lurus, bagus, benar tajwidnya, ya, tapi juga lurus hatinya. Misalnya kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah, ini kan Fatihah ini kan wajib ya dibaca dalam rakaat sholat. Ya. Kita baca itu dengan tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu semua ada hukum-hukumnya tajwid. Mulai dari makharijul hurufnya. Bagaimana ba, a dibaca ha, sin dengan shin apa bedanya? Bagaimana dengan shad dan seterusnya? Ha dengan ha, ya. Itu kan ada hukum-hukumnya sendiri. Nah, itu harus benar. Yang kedua, setelah benar bacaannya, ya, itu benar kita, hati kita ini lurus ketika membaca Al-Qur'an. Ya. Dua ini syarat mutlak untuk apa? Untuk menjadikan ayat-ayat itu efektif dan nyata dalam kehidupan kita. Ya, banyak orang pandai baca Quran, tapi ya, akhlak Quran tidak mewujud dalam dirinya. Ya. Yang belum baca Quran aja susah mendapatkan hidayah. Ya. Yang sudah bisa baca Quran pun nanti dia harus senantiasa terus-menerus meningkatkan kualitas tazkiyahnya, penyucian jiwanya. Maka ini ya yang disebut dengan apa? Tazkiyatun nafas, ya. Maka itu kalau hati kita kotor, hatinya najis, maka muslim, ya, muslim itu kebanyakan kenapa dia tidak naik kelas? Karena kualitasnya baru sampai hanya menjalankan Islam sebagai formalitas belaka. Ya. Belum sampai kepada substansi dan inti keimanan kepada Al-Qur'an, yaitu apa? Yang mewujud pada penerapan syariat dalam semua bidang kehidupan. Itu intinya. Nah, untuk bisa sampai kita ke arah situ, maka hati kita ini perlu dibersihkan. Hati kita perlu dijernihkan. Hati kita perlu apa? Treatment. Ya. Sebagaimana Rasulullah dulu mengajarkan Al-Qur'an, itu sebelum diajarkan alif ba ta, cara baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, itu ditanamkan dulu tazkiyah, ditanamkan dulu apa? Keimanan. Karena itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami dulu di zaman Rasulullah, sebelum belajar Al-Quran, kami belajar dari Nabi tentang keimanan. Ya, jadi iman ditempa. Ya, kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada kitab, kepada Rasul. Ya. Setelah kuat iman itu sambil jalan, maka baru kita pelajari Al-Quran. Nah, sekarang terbalik. Ya, zaman kita sekarang,
orang belajar Quran, ya, tapi tentang imannya ini keteteran, ketinggalan, ya, tidak sejalan gitu. Maka itulah di sini diperlukan tazkiyatun nufus, yaitu apa? Olah jiwa, atau bisa kita artikan juga spiritual healing, ya. Jadi spiritual kita ini harus disembuhkan. Jiwa kita harus disembuhkan. Kenapa? Karena banyak penyakit, banyak kotoran, banyak karat yang bersarang di hati kita. Nah, termasuk apa? Rasio yang harus dibimbing oleh wahyu, dengan menempa kesabaran, dengan menerima takdir, dengan kesungguhan dalam berjuang, ya, kesungguhan untuk tafaqquh fiddin, ya, berakhlak mulia dan gemar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafsi. Nah, yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi ayat itu mengatakan langkah ketiga adalah mengajarkan, ya, Al-Qur'an itu masif menjadi apa? Menjadi urat nadi, menjadi bacaan setiap hari, menjadi bahan penelitian, menjadi titik tolak untuk, ya, mengembangkan budaya, ilmu, ya, bahasa, kemudian perilaku. Itu semua bertitik tolak dari apa? Dari pendidikan Al-Qur'an. Itulah yang dicontohkan oleh generasi salafus saleh, generasi sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, gitu, ya. Jadi mereka baca Al-Qur'an, mereka sucikan jiwanya, lalu kemudian mereka menyebarkan nilai-nilai Al-Qur'an dengan apa? Pendidikan. Maka itu inilah ta'lim. Ta'lim itu apa? Penyebarluasan, ya, ditanamkan di tengah masyarakat dalam seluruh sendi kehidupan melalui apa? Media yang terbaik adalah kurikulum pendidikan yang mengakar. Jadi pendidikan ini harus senantiasa apa? Diisi dengan apa? Nilai-nilai Al-Qur'an. Kurikulum yang sistematis, kurikulum yang integral, kurikulum yang komprehensif, kurikulum yang sesuai dengan tantangan zaman untuk mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa, agar apa? Mampu membaca, mampu memahami, mampu menghayati, dan mengamalkan Al-Qur'an dalam hidup kesehariannya. Nah, inilah ta'lim, yu'allimhumul kitaba wal hikmah. Maka itu penting apa? Kaderisasi guru, tenaga pendidik Al-Qur'an. Jadi ada fakultas ilmu pendidikan, ya, fakultas ilmu keguruan, ya, apa itu? FKIP. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan misalnya. Nah, itu ada yang enggak calon guru bidang matematika, calon guru apa? Biologi, calon guru ilmu bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, ada pendidikan apa lagi, macam-macam. Nah, di fakultas pendidikan itu juga perlu ada tenaga-tenaga pendidik Al-Qur'an. Jadi tenaga pendidik Al-Qur'an itu bukan guru Al-Qur'an itu bukan hanya guru ngaji yang apa ya, informal, tapi dia harus apa? Tersertifikasi, ya. Ada tunjangan sistemnya, sistem tunjangannya, sistem penggajiannya juga sama dengan guru-guru yang lain. Itu pendidikan guru. Jadi bukan seperti kita sekarang, guru Al-Qur'an itu ya sekedarnya aja, ya. Berapa Anda memberi apa honor buat guru Al-Qur'an? Ya seikhlasnya. Nah, itu enggak benar itu, seikhlasnya. Ya, kita gaji guru dengan apa namanya sertifikasi guru itu lumayan kok, gajinya besar. Lah kok guru Al-Qur'an ya begitu-begitu aja. Ya kan ini enggak boleh seperti itu. Ya, kenapa? Karena ini yang akan menentukan, ya, kehidupan kita baik buruknya bangsa kita ini, yaitu dengan apa? Guru-guru, tenaga-tenaga pendidik Al-Qur'an yang menguasai metodologi pemahaman Al-Qur'an yang baik dan benar dalam tiap satuan pendidikan di negara kita. Maka itu perlu ada alokasi anggaran pendidikan Al-Qur'an yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Perlu adanya kaderisasi ulama dan guru-guru pengajar Al-Qur'an di setiap jenjang pemerintahan itu. Nah, inilah Indonesia emas yang kita cita-citakan, ya. Bagaimana mewujudkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita hidup bahagia dengan Al-Qur'an, itu kuncinya dengan apa? Dengan menanamkan pendidikan Al-Qur'an
dan mengikuti apa namanya sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Jadi Al-Qur'an itu apa? Ada ungkapan al-muflihun, orang-orang yang beruntung, al-faizun, orang-orang yang menang, ya, mendapatkan kemenangan. Ada yang mendapatkan kegemilangan, kejayaan dari hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Ini itulah yang diungkapkan dalam surat An-Nur ayat 51, ya. Jadi orang, ya, sesungguhnya kata Allah yang merupakan ucapan orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin itu, ya, ucapannya itu kalau diseru untuk, ya, atau diajak untuk mengikuti, mentaati Allah dan Rasulnya, ketika Allah memutuskan suatu perkara hukum di antara mereka, apa ucapan orang beriman yang harus diucapkan? Cuma satu, sami'na wa ato'na. Kami dengar dan kami taati. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Siapa lagi orang yang beruntung? Di dalam surat An-Nur ayat 52 ayat berikutnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah, wa yattaqhi dan bertakwa kepadanya. Jadi taat kata kuncinya, takut dan takwa kepada Allah. Faulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung mendapatkan kemenangan. Nah itu. Jadi generasi sahabat yang ditempa, dididik oleh Rasulullah, ya, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Ya, kemudian setelah Rasulullah wafat 15 tahun setelah itu mereka berhasil, ya, menjadi pemenang, menjadi champion, menjadi pemenang peradaban dunia. Itu karakternya, kualitas mereka ya ini, taat kepada Allah dan Rasul, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Mereka itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, disempurnakan lagi janji Allah itu dengan apa? Ayat 55 masih di surat yang sama An-Nur, yaitu surat tentang cahaya. Jadi cahaya inilah yang memberikan apa? Bimbingan, ya, apa namanya, memberikan arahan kita untuk menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yaitu firman Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus sholihat. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan, ya. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin di atas muka bumi ini. Kama stakhlafa alladhina min qablihim, sebagaimana Allah mengangkat mereka sebagai khalifah di atas muka bumi ini sebelum mereka itu ada umat-umat sebelumnya. Dan Allah apa? Wala numakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wala yumakkinanna lahum. Dan Allah akan mengokohkan, meneguhkan kedudukan mereka, ya, yaitu meneguhkan apa? Agama yang telah Dia ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufim amna. Allah akan menggantikan, ya, kehidupan mereka dari yang dipenuhi dengan rasa takut, dipenuhi dengan apa? Keamanan. Ya, ini kan ayat tentang pemberdayaan sebuah umat, sebuah negara, bagaimana agar mereka mendapatkan, ya, keberuntungan, ya, kemuliaan, kejayaan hidup, kebahagiaan hidup di dunia ini, yaitu dengan mengikuti apa? Tatanan atau petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu ya'budunani. Mereka senantiasa menyembah kepadaku, wala yusriku nabi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan suatu apapun dengan satu apapun itu dengan aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum, bersama Saling Sapa TV.